Ya, mau macam. Datuk Yang Dipertua, terima kasih. Yang Berhormat Menteri, terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Saya ingin tahu di Malaysia ini, bahkan dunia, dalam ekonomi atau bidang perniagaan yang berasaskan kepada pengetahuan, isu harta intelek dan juga undang-undang yang mengawal harta intelek ini sangat penting. Bahkan dia boleh mempengaruhi pelaburan asing yang nak masuk ke dalam negara kita. Bolehkah Yang Berhormat Menteri maklumkan kepada Dewan di peringkat antarabangsa sehingga sekarang sudah berapa banyak jumlah patent yang difailkan atas nama negara kita di peringkat antarabangsa, dan daripada jumlah yang telah dipatentkan itu, harta intelek yang bersifat abstrak berapa banyak dan yang bersifat bukan abstrak berapa banyak pula? Ya, terima kasih. Okay, terima kasih Yang Berhormat Macang atas soalan tambahan. Untuk makluman Yang Berhormat, setakat ini kalau kita lihat, iaitu dari tahun 2009 hingga ke Mei iaitu 2012, sebanyak 8,830 patent yang telah pun didaftarkan. Dan untuk menjawab soalan Yang Berhormat tentang abstrak dan tidak abstrak ini, saya tidak ada maklumat. Mohon untuk dijawab secara tertulis. Terima kasih.